Black Panther, atau macan tutul hitam, merujuk pada varian warna hitam dari spesies macan tutul Panthera pardus. Berikut adalah deskripsi singkat mengenai Black Panther. 1. Warna bulu yang unik. Black Panther dikenal karena bulu hitamnya yang mengilap dan tampak solid, tanpa bintik-bintik yang biasanya terlihat pada macan tutul biasa. Namun, sebenarnya, bulu mereka memiliki warna yang sama dengan macan tutul lainnya, tetapi pigmen hitam melanin lebih dominan. 2. Habitat dan sebaran. Black Panther dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan, savana, dan pegunungan. Mereka tersebar di beberapa wilayah Afrika, Asia, dan Amerika Latin. 3. Kemampuan berburu yang tinggi. Seperti macan tutul lainnya, Black Panther memiliki kemampuan berburu yang tinggi. Mereka memanfaatkan malam untuk mencari mangsa dan cenderung berburu secara soliter. 4. Adaptasi untuk bersinar di malam hari. Black Panther memiliki mata yang besar dan tajam, memungkinkan mereka untuk melihat dengan baik di kondisi cahaya rendah. Ini adalah adaptasi khas predator nokturnal. Black Panther memiliki tubuh yang kuat dan fleksibel, memungkinkan mereka untuk melompat dan mengejar mangsa dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka juga pandai berenang dan seringkali menyukai air. 6. Hidup soliter. Black Panther umumnya hidup secara soliter dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas yang mereka lindungi. Mereka lebih suka menjalani kehidupan soliter daripada hidup berkelompok. 7. Kepentingan mitologis dan budaya. Black Panther seringkali memegang peran penting dalam mitologi dan budaya beberapa masyarakat. Mereka dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan mistis dalam berbagai kepercayaan. Black Panther, dengan pesona dan keanggunannya, merupakan salah satu makhluk yang memukau dan menjadi objek studi penting dalam ilmu zoologi dan pelestarian satwa liar.